pesta tafsirun nanti. Ya tafsirun fima atal muhdin. Ya tafsirun nanti. Ya tafsirun nanti. Kode kebuna sopo suhada bini akmatin kronek makmina wulisani Allah wafat dinan keutamaan subhanallah wa anna wulanan sa'an na'ul lalu diurang ya'anya anna sopo Allah ajra mu'minin yang ganjaran wa mu'minin balik suruhum balik nanjak sopo Allah bukan mu'minin. Jadi ketika mereka di surga nampakkan akhirat ini pun buat istibsar. Wong mukmin rupane aladina rupane wong akeh istajabu. Kang padha nyembadani sapa aladina. Lillahi maring Allah wa rasul lan rasul. Nyembadani maring Allah lan rasul, ae doa aku tegese undang-undange rasul kuwi kurus kan metu kita maring perang. Minta dina asal berumur yang dalam sausia yang kamu yang kamu mengenani kumin Allah dina wala karabu kecacat diurutin kan yang dalam perang itu lila dina tetap kecil api asal tanpa diusan sebab Allah dina mungkin samping misalnya mengakai wataku lantak kuasa ke Allah dina ajrim pula dina sengat kamu ajrun kegantaran alim tentang gede alawina rupanya agar pelakan ucap lalu menarik alawina sebab Allah si manusia maknanya manusia akan bikin uang sitok nu anggimas utawas jari utapi ini inan nasa kau dijama ulakum saat temenin manusia ya agar sufyan ya agar sufyan sendiri iman inan nasa saat temenin manusia ya agar sufyan gak sabar ikut jama ulakum teman-teman kumpul untuk koalisi sopan nas laku maring sirokake faksyaubum mengkawetia sirokum ingan nas bagai darun imana mengkau nambai apa kawalikum ingeladina imanan apani imana wakawal khasbuna Allah animal wati wakawal lan ucap sopan ladina khasbuna Allah utih ketubuhan kita Allah Allah animal wati wanimal yang sabuk kisbebusi awati rusabu dajeng tempat serai wadu Allah wadu Allah mencoba nak rumi, jadi nak mana ni ni pun boleh bani mana ni mana tu kubur mukadam, kalau kubur mukadam ni tu sahwi saya jadi fail ni. Terus sing alam tuhlah ni tu dibuang. Mana waktu jalan kat sini semua tafsir kan. Dan misalnya bawa nikmal wakil, wakil salmasir, nikmal abdu mesti sahwi saya ngadun dua ke iya. Jadi bawa nikmal wakil dan ikut sah bagus-bagusnya sebuah wakil itu sing tempat serai. Ayin mufawwa budur sekang din serana ilaihi maring zat apa alam urusan luar tuin Allah Allah itu luar jenis mamduh maksus maksus bidami awil makhi agar ini yang bermatur ya jadi ayat ini kita itani bertareng jadi Abi Sufyan itu pamane Rasulullah diure nonglah diure muhabibah zaman perang Badar Abi Sufyan masuk Islam Badar Fatih Mekah ini wilayah dunia ngaji mulai kembal tak ini sebelum kulis pro pengiran tuh jadi dari tengriki ini kan ngeten Mustafa ya inan nasa ini sini agak sufyan gak sabar padahal maksudnya merusaha ini kafir apa ngomongin terus kafir udah gue ngomongin mereka ayat itu turun tentang perang Badar perang Uhud dimana Abi Sufyan saat itu orang ngomong Islam, jadi kita tahu ini lagi Islami Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Jadi zaman perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ini tidak marah kaya Abi Sufyan ini tidak kafir paham ya? Ya Rasulullah zaman tengah Medina mengalami perang besar, perang Badar menang, perang Uhud keok perang Ahzab setengah keok ke perang Ahzab itu harus lagi perang koalisi ini darah ini Ahzab, Ahzab itu jama'i Hizbun jadi jamai Hizbun Hizbun sak pasukan Ahzab bira-bira pasukan jadi itu zaman Abi Sufyan Kufar Mekah koalisi ambek Nasara Najran koalisi ambek Yahudi Faibar jadi orang Yahudi orang Nasrani ambek Kufar Mekah itu sepakat melawan kanjeng Nabi menang jarani Ahzab bira-bira pasukan
Zaman itu presiden Mekah atau si Abi Sufyan itu dia masuk iman terus dia perang Ahzab. Sebagian ulama dia perang Khandaq. Kalau Rasulullah nggak Khandaq. Nah ini cerita perang Uhud. Perang Uhud itu supaya Kanjeng Nabi wedi di weden-wedeni innan nasa qad jama'u lakum. Manusia wis koalisi kabeh kepengin nglawan kuwe. Jadi orang mu'min itu diwetan-wetan ini kabeh menungso karena Nabi Sufyan CS itu dua koalisi ke jama'u lakum fahsau gumu kok ke yakti ke jama'u lakum terus ayu juga diksi kumpul tenang liyas tak silukum sebuah menghabisi sebuah nas lakum yang siro liyas tak silukum istiqsal menghabisi total kum yang siro kabeh fahsau gumu kok dua siro kum yang anas. Tapi fase itu mungkin nambah ilmu yang lagi nambah dari kalau mungkin pengucapan diintimidasi malah nambah imanan atau iman. Tetas di kompleksitas sebagai bilangan itu anak bawa yakin dan meyakin. Bahwa lu khas punya Allah ini malu hati. Terus ya semua pas rambut pengira. Bahwa kalau juga gue temen tuh sebuah asap panah nabi semerkan ikan di nabi. Bahwa aku mungkin lu bunyi sebuah asap suka berdiri yang pasar berada. Walaupun mengikat nasab Allah wa ta'ala luka yang komentar di kau juga bisa fan hingga mati Nabi Sufyan wa Ashabi. Falam yaktu mengkora bodoh tuka sopa Abu Sufyan wa Ashabi. Bahkan akan itu wana ma'agum semerkan Nabi Sufyan wa Tijar wa Tunumbo kira-kira bahkan akan sekedar pun ngaji lama lagi malu mas bahaya ini. Kulo ni tu memperparah protes kulo. Kulo sering ngomong dengan ya, Lukman. Santri Quran ini bukan penyakit tau kulo santri kitab. Jadi, tentunya kan Lukman tahu keangkuhan kita, terutama kalau Mustafa bareng. Kulo super protes. Kulo zaman ketua Ma'arif dan Anwar pun protes. Kulo buat nanti ngaji game yang muncul kulo santri ni dah. Kau ngaji lu ikhya nak mungkinkan sal, ngaji hikam mungkin dia. Kau protes besar, kau ada. Kita ini terlalu angkuh dengan mantel. Jadi misalnya kau ngaji Quran itu urutan orang musol lah, kiri kiri semua Quran. Tapi tak terus ikhya itu kiri alim, semisal mulang ikhya mulang tafsir itu. Sudah nampak beruang sih ngaji jenis apa? Abang ngaji ikhya itu keren sih ngaji ikhya, mana dapat kalau macam semua aku. Keangguan-keangguan karena sudah ngaji ikhya, ngaji fatwa, tapi ngalah-ngalahi ngaji Quran. Jadi ini tidak madu, ini bodoh benar. Kalau ikhya jus telur, kalau ikhya jus papa, itu mana boleh jauh timur. Kuya ira ngarungan untuk ikhya mutu. Ini rapi protes pulau, jadi kalau sama lama ya. Artinya yang kamu mantu, gara-gara waktu itu tercinta ngaji ikhya, kita segi gede-gede, Quran itu gak faham. Quran itu terlalu kan dia ratu, jadi kalau matu mengaji ikhya kata. Kau tahu nggak sejalan dengan kata paham? Mungkin ini. Bukan itu, jadi boleh uang kau ini mau dosa. Kasta ini mau dulu, nggak sih jadi kok? Iya, kau kita terkenal. Ustaz mau dulu nggak sih iya? Belum sampai, belum pernah tanya sih iya. Dari kau termasuk. Sampai nanti yang nanti belum kita pintu ke sungguh ini ngalir. Kenapa mau fokus ke ngaji? Dan pun tidak sempurna. Gara-gara ini dulu kau kastane Quran kalah dhuwur piye ya. Ngarep-arep ngaji Quran mau di ulang guru ngaji guru musala. Wong trauma, nganti sak iki dendam kula iki. Tapi kula iki wis tenan ta, kula sanding sering ngisi nek iki wis nang. Kula wis ngaji menawa oleh kula, mulai cek iki ya terus iki sing ora ngisi ta kok ora cek iki. Gara-gara ini baru mandal kula trauma. Orang bulan yang dah kerja sana ada modal begini tu, cakap mata lihat orang sedang bermulakan modal tanpa terus. Ia berfakam makna ni Quran mesti dah isam. Ayat-ayat yang tadi cerita ni perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Sembun, perang tidak sanggup. Tapi mereka akan perang Nufa, nak tak seribu istilah-istilah tasawuf. Faham? Jadi jujur mau, kau ini tunuman. Ia pun tak jangan tak, mesti tak sempat mau. Bahkan pada diri saya sendiri. Itu benar, berapa foto yang berbudu suwambung, tapi kadang aku suwambung kadang-kadang salah aku suwambung tak, sebenarnya lalu berapa foto, contoh paling gampang kayak Ahmad Tur, berapa foto, 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 berapa
kehadiran di lembaga agama. Berfair itu sarana kita belajar, sarana umat belajar. Kalau tidak kita yang umat. Nah kita terpekar. Bagaimanapun kalau dijadikan itu sarana orang belajar. Untuk menghukum, untuk perabot, untuk sarang, untuk mana saja. Meskipun saya tidak punya utang jasa, saya tidak pernah. Kita butuh sarana umat dan nabi untuk belajar. Harus kita dukung, kita doakan. Dan kita juga khawatir mereka suruh Fatimah, kayak kita berhati pada diri. Tegakkan harus lebih. Suruh Fatimah Mustafa paling umat tetap yang kedua. Nah, suruh Fatimah itu apa-apa. Tapi kita usuh, ya. Jadi misalnya angkuh, gitu. Malah sana berhubung, ya, ini gede, itu lah, ini gede, itu lah, itu lah. Mereka ada amal, ya, maksudnya, mana kira-kira. Mereka setan, itu bisa. Suruh yang muda, gimana. Lalu bilang suka, ke kue, itu, orang, ya, itu, lewat sini, santir. Semasa dia aku tentu dia ikut dia tak ngaji. Betul mana pula petani tak ngaji. Betul mana ada petani ada yang tak guru lagi guru dia nama apa? Ya karena itu enggak saya memang protes betul. Saya ditanya dia memang protes betul. Jadi itu baru mantap. Kapan kita wah itu semua kami dulu ngaji ini kita, semua kami dulu ngaji ini kita. Tapi Quran yang tertinggi mana jadi kasta terendah. Ya saya pun tidak disalah sengaja Quran aja. Berguru Quran di pasar ada guru yang mulai kelas C, kelas D, yang mulai misalnya yang biasa kelas B, sebutnya kelas A, mulai usia itu usia nanti sepi gitu sampai protes dulu, sampai protes dulu ya itu maksudnya kalau jajal tenang, gak paham tenang mereka orang-orang alim yang baca, ya itu gak paham terus aku punya ayat-ayat ini sih gak paham mulai marah sama artinya kalau suruh ya aku tenang dalam hukum Quran, sama Rotelan aku berhakon alam mesin alam tak gimana lagi ngaji baru. Padahal aku Quran begini aku baca surat Al-Qur'an. Tapi kalau orang ini dia cuci telu orang dahulunya. Mula Rasulullah beli itu jadi keangkuhan. Tapi jadi itu butuh tobat. Karena benda-benda es, benda-benda tinggi dan malah kita bisa protes-protes semua orang baru yang sedang dikeluar ngaji. Mengajar bagaimana sih sebenarnya aja. Kamu sehingga kita sungkiyut di gede apa ada, nak sarai Imam Sarozi ya kita sungkiyut di gelap-gelap masmur, seorang negara karena gue bekerja kan sama gue ada berarti gue masmur, gue kan kan mau gue malah open, ada-ada nanti gelap gelap sekarang masih gue dan aneh jenayah lain di Indonesia jadi gue kasta, kasta terendah sumpah, itu gue asal-usul. Ya lah kemarin lah dari sini itu jalanin. Itu tak kita pikat pun keren keren tu. Ya, ada lihat yang sesat ya ada. Lihat justru itu hampir semuanya filsafat dan hampir semua orang mengatakan lihat yang tidak dipakai dan menjadi satu dan menjadi sembah. Menjadi tiga itu batu sekolah lagi berjemuran setengah merkari. Jadi Imam Ghazali itu pada saat ngarang justru tiga itu saat pergulatan sehingga beliau banyak mengatakan filsafat. Tidak ada sekolah, ya sami semua ulama gitu. Dia terlibat saat ngarang juz 4. Jadi kalau Imam Syafi'i itu atas kalau Qadir. Kalau Qadir itu kalau Imam Syafi'i yang tidak bisa dipegang. Karena beliau juga peralihan. Ketika beliau ilmu mantap, setelah ini tahu jadi. Setelah beliau nambah alim. Karena kalau Imam Syafi'i saat di Irak, sini kalau Qadir. Saat beliau tidak nama, sini kalau Qadir. Jadi yang kalau Qadir tidak bisa dipakai. Karena masa transisi. Transisinya beliau itu ulama. Tapi cek kacau masuk kacau ini imannya pas-pasan karena beliau mau jadi kodi ini Irak pun belum jadi kodi karena rata-rata Madhab Syafi'i orang Syafi'iyah, orang NU itu pro-pemerintah jadi orang Syafi'iyah itu tidak punya reputasi melawan Dugul Iman Dugul zaman Imam Syafi'i imannya dia kacau zaman Ahmad bin Hanbal di penjara untuk Khalifah Makmum Imam Syafi'i orang, itu tidak kali karena Imam Syafi'i itu diduga lima wakil sudah mesir nanti profesor nanti jadi tuh ada yang temen saya syaka untuk dilawati insulah sendiri faar saya tuh ini jelas kan kirim masih was berani anal iman nurul manurul wali wali sekali asli
Jadi Imam Syafi'i itu selama Imam Maki. Jadi Ahmad bin Hanbal, kemudian mulai ngomong ya, kula karpula ya, nah, rumantara markai, Mustafa gak markai, karpula ini ngaji, gak begitu. Karena ngaji penting, Mustafa untuk dan ibu jauh lebih penting, dan ya lagi diri. Terus santri pun ngomong, wajah itu dengan kula gak kiai, anak, kula bapak, kula kiai, guru kula kiai. Soal antri kira-kira gak Mustafa Ahmad bin soal, mesti ceritanya itu reputasi keluarga regian. Tapi yang aja lah seminggu berkuah, aku sudah tuh. Kau kira si membawa bujuran dengan orang kita terus sudah berarti pikir. Aku tak ini pernah setan di bawah waras dengan dia. Dia berkuah di nalar. Nah aku ni kira awal lagi membujuk gua baca terus jauh siapa tak tertolong. Ayo berbingung. Bagi ini rata-rata kita bisa jadi nasihat, isin sabar. Kudunya wajib dinasihati, kudunya juga wajib sabar. Tapi umat orang lain ada istiadat budu di terus no. Padahal jelas ngadar, hukum Allah jelas dilanggar. Karena itu kewajiban ngelanan gitu. Dia bener, hukum adat yang ngelitik lu wes. Ya takir dan lu bingungan jadi angka. Ngelanan lu wetik kamu bingungan, kamu bingung wetik. Waduh khusus nyawa dilanggar, hukum adat dilanggar. Rekodannya reputasi orang tahu terus dilanggar orang tahu rata-rata kau tidak ada rekodnya apa itu terus orang tahu puncak ya orang ngeleng lah bisa sebuah jawa malah nyala aja gitu ini orang tahu rana apa kau di sana lo bisa meninggal subhanallah itu betul rupa itu betul rupa itu betul rupa rupa itu tobat yang ada ya itu betul rupa. Sampai nak kau nato, berarti hak ada tu betul satu nol. Istiqari, terbata betul satu. Sampai diutang uang istiqar tak isoh, diwajibkan yang bocor istiqar tak isoh. Bismillah Ismail lama hak ada ni awak nyeburang, nanti awak ada ni nyeburang, jadi tak isoh hak ada ni awak nyeburang nak terkait nabo nyeburang, dan hak ada ni rasa istiqari. Orang saya berpiru, berpiru teori dia itu. Lagi yang ini kudung yang mantan satri mana yang mantap. Dan siapa kudung. Jadi, apa-apa. Nah, bening siapa kudung, dia koncok kudung kirinya, malah rukung. Aku bisa ulang perasaan kalau cakram. Subhanallah, kena aliran kudung. Semua gak terbuat. Wah, di dalam ini mana sumpung? Sangking salah itu dalam ini mana sumpung? Jadi hakam alam muslim mutahdin dari seluruh kawal mula alam bisa sampai hukum-hukumnya Allah semis buahku sampai kan jadi menyambut halangan itu sampai nonton. Jadi tadi Arman tu kita itu kesulitan dari arah tubuh mata rumah-rumah itu betul-betul di mana terus nampak kawin itu ukuran-ukuran manusia. Orang yang berukuran lain. Nah dari ukuran lainnya kan jelas kawin itu sarana kita agung jolil dasar waksa jolil parji. Sehingga posisi buju benar-benar Allah hakuwa. Ini penyelamat saya dari sarkem, dari zina. Kita itu surat rumah Tuhan. Aku digunakan ke santri. Kapan? Kita mulai cili kan diajari ya. Uyak kona tebal kita kiai kabe ini mesti mendikan. Ya masyarakat sabar, masyarakat anggung ibadah. Kalau ada sebabnya, ini agung jolil dasar waksa ini. Itu kan karena pesan Rasulullah waktu berfirman. Tapi tetap saja saat kita kawin itu ada hukum basariyah. Enak matun dari ibunya bajunya. Enak matun dari ibunya. Jadi ukuran-ukuran duniawi. Enak numpang ramadhan bajunya. Enak numpang ramadhan bangunan itu hukum-hukum duniawi itu masih kuat. Sehingga ketika kecewa, sebuli tidak semulia itu gemeng. Orang apa? Malah dua nama besar duit ratu. Artinya kesuburannya kalau itu terus jeleknya itu duniawi. Coba sampai nak kawin awalnya dari pesan Rasulullah aku dulu besar wasan dulu farji sampai bersyukur dengan berapa maksiat yang sampai dia tidak jelas lantar mohon 47 dan itu ibadah betul dari Allah ya takut syahwat itu ibadah betul dari Allah tapi yang niat kita korup itu tak korup tenang itu kesulitan kita nyepelek no padahal ini yang kita ngaji kita jadi nama wawah lihat ini lah jadi nanti wawah mafurati jadi nekah itu istilah Allah mafurat mereka nekah nak semiatin bener wawah ya padahal sumber mafurat itu lah karena dengan nekah kita menjauhi no nina selingkuh dan macam-macam ini tapi yang kesulitan itu jadi yaudi bisa berlangsung berlangsung berlangsung
Yes, bunyi setiap pandang. Nah, gue cuman nanti santri lah ngalah-ngalah bayangin. Oh, saya cuman nanti ada alumni ya, tulang baru seminggu. Bunyi ditinggal, nanti dia tak akan mulai. Tak sangkori, tak akan mulai. Gue tak yeleng, orang utangnya ke serang tahun, orang-orang. Wah, kelapian kayak gitu, sepuh. Ya, si santri, mau, kemarin selalu itu, orang-orang kelapian, kalau kurang ada, selanjutnya, gitu. Mau sesak, gudeng-gudeng sakit tipi itu. Lakarnya dia ngotong, kata kata itu tadi buat yang menyambut Ihya. Ihya itu memang kitab yang banyak dipakai negara. Itu kita ijma. Tapi Ihya itu bukan kasta tertinggi, itu kasta tertinggi itu Quran, kitab dua. Sehingga Ihya itu kangen dikarang oleh seorang manusia, dia dikarang oleh manusia di versi beliau. Nah, Quran bukan versi pengeran, dia mau. Kita ini tertanam dengan istilah versi ulama. Misalnya setelah versi lama ya ibu lalu. Jadi misalnya kayak Imam Ghazali cerita. Jadi kita butuh haro. Beliau cerita caranya itu haro itu niat. Terus caranya basuh tangan itu tajak-tajak. Terus supaya wajan badan bunga uoma keibat syidah bapak-bapak. Dan itu sinar isya A sampai Z. Tapi itu bagaimanapun dikarang oleh seorang ulama. Ya kelemahan ulama itu tunggal. Jadi ini Imam Ghazali sedihnya menggitakan kita dulu. Kelemahan ulama itu dua versi. Ya versi ini yang menjadikan masalah. Kali Imam Ghazali, beliau itu ngarang kitab di saat Khalifah menghukum. Beliau mantan rektor, tapi beliau itu pernah jabat rektor Mugamiyah. Jadi beliau itu murid Imam Juwaini, Imam Ghazali yang di Mesir. Dan itu pindah ke Irak, itu hormati Raja Mugamiyah. Jadi beliau pernah jabat. Karena Imam Ghazali itu tidak ada perlawanan terhadap Khalifah, karena memang jabat. Yang terakhir gambar itu pas juz 4 tetap ngarang kita dulu, ngatur ngerang. Dia tetap minjak pengalas itu karena merasa banyak yang salah dari kehidupannya. Minjak pengalas usulat, terus ngarang menjadi lagi gitu. Artinya apa saja, Imam Ghazali sendiri yang mengarang itu tahu bahwa proses 4 juz itu sebagian terselipi oleh Juliari. Karena memang ada proses-proses Juliari. Termasuk beliau berteori seorang mukmin harus membela sistem khilafah karena agama ini butuh khilafah. Ketika ulama lain mengatakan agama itu tidak butuh khilafah karena inti agama itu kan kita ada zina, ada menguram, sholat. Tapi kita di Pondok itu ngaji Ihya itu dihormati sekali ketika ngaji jalan ini. Sehingga kita kesukaan budu, kalau ini wah, darani menantala itu mengujina. Masuk Hasan Sabari masih baik siang itu. Yang Nabi Gizid Masyur itu karang menangan. Nabi kurang menangan dia lawan kita mati. Kita tak popo. Kita jodoh lawan kita tak. Padahal istilah Quran tak betul itu. Istilah Quran ini buat yang kalah menang lawan Quran ini betul bunuh buat yang Quran ini ya nafsu ini. Ya saya panggara mati di pasang di waksi. Atau saya kecewa bahwa saya panggara bukan sebenarnya jodoh. Kalau di sini, waksi. Padahal saya Hamzah orang yang gila kopi asal dua nyatanya mati di badan ini waksi, malah dicek-cek nih waksi akhirnya di tangan saya itu rasa ada lah kok yang untuk disiplin saya Hamzah di badan. Tapi andai kan kamu awalnya cara berpikir kayak saya pakai berpikir Quran, malah penghormatan. Jadi awalnya melihat saya Hamzah itu orang yang mati syahid. Mati syahid itu orang sehingga ada Quran walau pasal tembol lagi nabut itu bisa dinilai amal. Tapi kita kesulitan supaya jadi bodoh, jadi bodoh. Lu mau nyari doa supaya kalau ukuran menang. Ukurannya tidak kebenaran, menang. Lu tahu-tahu kita loh. Minggu orang ketawa orang imam, tahu-tahu kok. Kok semua sarana agama kita buat gue menang? Menang, ambil visum masa kemenangan di sana terhadap pedas. Lu mau visum pokoknya sendiri, kemana kita doang ini sendiri orang berhubungan ke pokoknya. Masa mana merapal, mana orang kok mengadili orang lain supaya kalah. Misalnya kita sengketa tanah, kita dengar, ya Allah, yang tanah ini benar-benar gak ada yang kuat. Kita dengar kan, paling itu yang itu mati atau kena musibah.
itu keliru, yang benar tidak begitu, gini ya Allah, tanah itu tolong beda gue dan saya membutuhkan tanah itu, tolong jenengan bantu tanah itu balik dengan gue. Sama lo juga tidak ada musibah, musibah itu kan kemungkinannya dua, kalau dia kafir lawan mendapatkan musibah karena kafirnya pada Allah, bukan karena urusan tanah. Kalau dia mu'min, berarti kamu tebelnya mana yang mu'min setelah selamat hanya terang kue. Kue senang dengan dia, dan dia yang mu'min tak selamat gara-gara pasal dan tak natem. Tapi dia pernah ketemu Nabi Muhammad, dia tahu apa tak? Itu kan namanya, dan ya Allah, tanah itu memang milik saya, dan saya yakin itu milik saya. Saya ingin tanah itu kembali ke saya. Bahwa untuk Allah gawe jalan wong iku tobat, bisa saya kemungkinan balik kan wong iku tobat sehingga sadar hak-haknya kamu dikembalikan. Bang, bang. Atau Allah mengazab karena dia mengdolim. Misalnya belalak pasti saksinya mencabut kesaksiannya itu. Itu pilihannya Tuhan gitu loh. Membuat dia tobat terus memberikan haknya atau dia diingatkan Allah. Tapi nak bismillah awalnya kamu yang ini ya Allah azab dia karena dia zalim pada saya. Kau datang ke ilah tobat orang itu. Tapi Israel balik tanam lewat orang itu sadar pada kasus Wahsy. Rasulullah ketika melihat Hamzah diceh-ceh, Sayyid Hamzah diceh-ceh langsung masuk no. Nah nanti tahu dulu Hamzah. Tapi Rasulullah itu nabi disalahkan oleh pengiran. Karena cara pengiran siapapun anak pengiran tahu. Dan Rasulullah langsung melaknati berarti nutup berbagai di tiang. Makanya sama Allah oleh salah kaminal amri serum lah rusak malah waktu dibandingi beberapa tak nyaman otom ya teman-teman. Misalnya sama rebutan tanah kan mungkin jalan keluar itu gak perlu yang itu kecelakaan tapi yang itu tetap dan mengembalikan hakmu sampai yang nyaman rapor tukaran yang itu yang nyaman masa depan itu tukar. Jadi itu kesuluhan pengeran kita libatkan dalam konsekuensi kita kesuluhan ini malah diwadah di Ibn Nasr dan kata Allah Allah. Jadi kita kesuluhan Ibn Nasr itu tidak dikarang untuk itu. Saya tahu betul sejarahnya Hasan Salgari itu tidak tipikal orang-orang kayak itu. Dia itu wali orang soleh punya Ibn Nasr dulu itu Khalifah itu berolim dia narang sisi menurut memang sadar itu memang lalu dikadar Ibn Nawawi Nabi Ghazali dikadar Ibn Ghazali saya Hasan Salgari juga. Tapi semuanya itu dulu dipakai saat melawan Khalifah, orang personal, orang person. Namanya orang pula yang bersejarah, namanya ngasih lagi kena ini. Mondok itu tentangnya, orang benar. Bagus, bagus. Mondok ini ngasih menaruh, wah ini terlanjur ngasih tarah ini, jus bapak nih. Jadi ini cerita tarah, sampai liwat-liwat ini. Jadi perang Al-Mufawwadu ilaihi. Jadi Abi Sufyan zaman masih kafir. Jadi Inan Nasan itu Abi Sufyan zaman masih kafir. Fangtel Abu Mubabali Sopo Ashab Ero Jalan Bifidari Sopo Sohabat Bibadin Sang Perang Badar Ini Matem Buang Nikmat Menawari Sang Allah Wabat Dengan Keutama Ero Disalamatin Dikisikulan Selamat Warib Jinan Badi Lam Yang Sasun Suun Kang Orang Mekenani Ini Sohabat Atau Suun Apa Elek Ningkot Yang Sangin Dibunuh Al Jarkin Dau Cacat Wata bahulan kodoh anak sobat sohabat rindah Allah yang rindahnya Allah. Jadi ras kedar menang ya tetap anak rindahnya Allah. Wawah utawa yudhu fadlin sing duwe ni keagungan kefadulan hati mintang aku. Jadi sohabat yang menang perang Badar itu ras kedar menang perang Badar tapi ya tetap anak rindahnya Allah. Itu artinya bar menangnya rata puraan tambah kacau tapi karena kajian Nabi ngintikan aku roja anak minal jihadil aswar ilal jihadil. Agar kita perang Badar itu dari sampai perang Aswar ilal jihadil sampai apa mosok perang Badar perang Akbar kami nabi usai kami nabi jihad Akbar merangi wana masuk ini kan kita ya Akbar kemana mungkin kita merasa aman yang ketukuh sama itu luar kita tenang 6 bulan ketukuh sama dua luar kita 6 bulan karena ketukuh diri 6 bulan ini repot. Jadi perang melawan nafsu itu jauh lebih apa besar karena dialek kita mulai wedoan, nafsu, tahta, dengki, kasut, tomak. Mana kalau sering ada penjenengan ini sampean dulu umat ayu ya resiko marahin nama nafsu kita marahin nama ini nanti santri ayu resiko nafsu di santri ayu resiko istiq
dan mempermudah. Kalau kiai yang ngamuk tak elek, itu dia raka rupan. Jadi hati-hati. Kamu kali orang mati gitu. Salah yang bodoh. Jadi bodoh, potensinya bodoh. Kiai itu yang berkuasa. Jadi nanti umat suka orang rumah. Umat marah terawat istri. Jadi mau modok selama tahun umat budes. Ujungnya istri. Istiqbal, ya ngira, berarti kalian tenang kita ngetahuan di rumah kucingnya yang berbulusnya. Nah ya, sebenarnya kita anak saya jadi sebuah manfaat boleh, oh, saya tak akan itu, tidak akan setuju, si berlari, si berlari, tidak akan kita tetap mungkin hormat dari mantan, pada figurnya beliau bisa hormat tapi dalam hal itu, perilaku itu saya tidak akan nangis tentang, jangan salah paham, terutama yang menonton, kalau berkiainya harus tidak hormat, tetap hormat, dan mungkin beliau punya sisi baik yang lebih banyak ketimbang sisi jeleknya itu. Tapi sisi yang ini tidak akan saya anggap itu. Oh, bukan hati. Sama hati. Mungkin jadi dia orang keramat lah. Sampai gue rapi dia emang. Mungkin gak gini. Cuma gue rapi akhirnya gelungan. Tapi selalu rapi dia. Baca sama Bapak Tel. Bapak Tel kebablas. Bapak Tel dia alim alama tidak batin. Tapi, wah, gue malah gue belum menaik Bapak Tel. Wah, gue lagi ngomong sidir, soalnya ini sop apa ini sidir. Dari modern anak pelanggaran ini. Nah, gue ada petak itu, harus dan menurut juga ini juga sop apa ya. Selalu ini Bapak Tel. Tapi dia ini yang paling ngomong, paling bagi dia ini Bapak Tel. Ini kenapa ya. Kita ada ikhtiar, nah, santri itu juga ada buat Kristus, santri seopor. Karena, memang dia gak pernah merapat di santri. Ngelanaknya gak kenal Bapak Tel. Jadi ketika orang lain mengira itu santri, nggak ada roti ini nggak pernah di santri. Saya maka beliau akhir untuk pengeran, tapi orang orang di santri. Dan akhirnya nggak apa, orang nggak lihat saya, orang nggak dipikir belum. Nggak apa belum, kita ambil dulu. Kalau saya ada rapi, gue lagi kusir ini. Soalnya nggak apa kan? Ini sesuatu. Masakir kan? Masakir sebab tanjungan. Akhirnya lagi gue apa lagi? Ya, dia itu. Jadi ketika kiai lain protes yang santri orang pelaburan ini, kita buat biskut, kita buat. Jadi kita tahu dia ini orang asal di santri. Santri ini sejuk. Ya, mereka ini asal makel. Nah, istilah dia ni wakal-wakal ni lah. Lama ini dia tahu. Sebagian ini istilah tu wakal-wakal. Ada wakal-wakal tapi kiran. Jadi saya zaman-zaman juga istilah untuk kondisi Irak macam itu. Imam satu ini berbuka. Lalu sampai tahu kostum, jadi tahu kiai Indonesia gitu. Ya itu paling gampang ya, namun itu yang menangi dan dia mikir nyombong Mbak Arwani nak anak era sekolah SD. Jadi dia cek nam kecil dia menangi bangsa lebih gede setiap pondok disamakan akreditasi terdaftar. Saya kalau dia langsung perwerti pertama modelnya Nawawi kalau mulai tinggal ketika sepuh perwertinya begini. Gue berniat dengan mana dia cerita dalam dunia ini ada lu lupa. Kamu nanya ke sebuah ini, saya aku boleh juga lupa. Lalu tambah salah pada menarik. Saya pikir itu lupa, tak tempel anak ke sekolah ini tak mau ada lah. Udah kusir tak saja, nah itu yang menangi kamu kan. Kita akan lihat itu S2 gondol kamu. Dia menangi ke akhir mondok ke dunia. Nah terus jalan pintas dalam saja lah, terus kuliah, itu yang menangi. Namun peraturan mengundang untuk terus simpan, kemudian menangis ke ajar istilah. Dan saya ikut diskusinya ada sekedar santri mengalami itu. Gimana dekat, gimana malah mikir. Dan ini yang terbelah mengadil jadikan, saya telah bertahun pada Lukman. Kita ini luar mandal. Itu juga saat ini kita akan masak, kita akan bingung jadikan. Jadi akhirnya hari ini saja saya jadikan ngaji. Saya itu berbeda. Jadi yang hasil perikiran ini, saya kan dengan Pak Zuni berhasil bikin Quran dan juga sama-samakan dengan Pak Zulfafu dan Pak Barang. Jadi ini juga rumah baru, saya sering bantuan matung, kita keseluruhan ketua saya. Jadi ini Pak Mustafa matung sadar, Islam itu ada di kampus. Meskipun kampus ini akan ada di departemen. Polri ini saya ala-ala baru ini di masjid. Saya ala-ala malu ini di masjid. Komunitas yang suka ibu negara Islamnya sendiri. Komunitas yang kiri ibu negara Islamnya. Bahkan mengkomplek BTS ini digaya Islam sendiri. Paling tidak ijik imam berapa. Dia ini ijik jantan berkris Kristen. Paling tidak ijik ngapain lah zina itu pun berusaha. Lalu tetap berusaha terbentuk. Semua komunitas ini tidak kita pelaku tadi ya. Tidak kita pelaku tadi.
nabi ya proses hidup berarti yang kita tuh keliru anggun kadang kan ini nabi pak santri sing kusuri ya kiai untuk kedunian jangka itu orang kiai untuk orang alim jangka ini itu dia ala-ala ibuang jaman akhir ini yang kusuk sing gue teri-teri asal mungkin itu lebih sepan itu benar kiai nah akhirnya bisa alim ini kayaknya bisa alim protes karena kiai apa hati alim protes dia kiai kedunian ya kok jadilah sholah yang baik jadi ini dulu ulang-ulang yang harus dibutuhkan rapat saya itu rapat di ide dan ini tenang dari mana dia ngomong terus terang dia ngomong terus terang dia bisa ada keting dulu sih kan tapi itu yang trauma karena dia pun sarang itu ngomong ini menang ya kalian dari sarang itu masyarakat misalnya nah dia ngomong jawa li anak itu sholah dia menang dari mana itu barang fisik dia menang dia menang kurang itu barang dia bayi baru bayi baru gak terkenal alim lah bener, ada hubungan kami dengan alim-alim cuma ada ke tanah aja terakhir lagi lalu bener, ngasih aku jatuh berubah saya tidak bisa mikir dengan kesalahan-kesalahan untuk itu memang orangnya salah, ya kita justru karena salah ukuran salah itu dibuat dengan diri publik kalau publik itu tidak bisa sama diri publik itu urusannya banyak kalau dosanya Mustafa Ahmad itu tidak ada rasanya mimpin lembaga itu tidak mimpin lembaga, cinta dari lembaga tetap berpikir bayar listrik satu bulan berapa sana itu harus ada berapa pondok yang sebenarnya sekian sumur harus ada berapa, wisi harus ada berapa terus itu mesti langsung secara teknis melibatkan uang dari mana pilihan sih dari politik, syariah, ya anak sementara itu, yang kiri mondok mau di depan nak berpikir begini juga yang ada syariah awalnya berpikir itu mereka biar soleh atau apa soleh atau pilih menarik otak ke sandilah lu biar mau soleh atau menarik otak tetap pada level kebijakan cara rapat itu sudah ada kan contoh dengan jumlah sekian disini harus berapa ya ada sarana publik harus apa tempat ngaji aula musola harus ada apanya terus setelah itu kan teknis ya habis berapa itu kan dari mana sebagian dia bilang yang miskin sampai di bandar pejabat baru istiqat nilai nilai santri timbang pecat sebagian kiai nilai jalur pecat tak timbang jalur santri sebagian kiai mana dobro lu jalur orang orang gak ini kan tidak sementara kesalahan yang Mustafa Ahmad pun berimu-berimu nak khasin nabi gak jalur otak gula asal itu malah dan ini dibuat nabi ini kiai yang begini kan gak adil kesalahan sih tau paru-paru tau gula asal majur gula lagi ini padahal pada level pengadu itu bisa tanya rumah itu ini memang gak mungkin dibagi karena meskipun dia juga sudah berusaha coba berusaha tapi tetap gak bisa Pak Ono mulai jadi Nawawi sampai bapak saya sampai dia memang semua orang akan dia Nawawi berikan apa itu gitu gali tau enak-enak agama tau karena gak bisa saya tidak bela dia tidak mustahil tapi coba kita kita berpikir secara adil secara fair kita sama rasa malah mikir tidak saya mulai dulu adil tidak sama jadi kepala keluarga kan tetap besok dia jangan rasa berapa istri saya berapa bukan berapa sih untuk berapa berapa mana rasa apa apa dulu ini itu terakhir satu lagi dari mana Kalian kena ribet jadi. Jadi tadi kampus yang Islam, membangun komunitas ini yang Islam, pedalaman Kalimantan, belum juga kampus yang berjalan pedalaman Kalimantan, sering berarti itu, sering di kiriman kiriman buku turutan. Jadi awalnya yang marah kalian berada dalam, tadi di perjalanan Kalimantan dan pedalaman, membangun perjalanan, dan itu berarti di rupanya misalnya di rupanya, berarti sering berarti pasti akhirnya berbeda. Makanya harus sadar, sebetulnya kita bikin sentral misalnya Mbak Tim, Mbak Gini, Mbak Tim, Mbak Lima, itu baik tapi jangan jadikan sentral yang angkuh
kalau jajan sentra singang kukul mengiri fungsinya berjalan berikan untuk kedalaman dan si Islam singgah sentuh buyur itu kan nanti sama waktu yang baik ini dia asis juga ada tuh muta'alim itu termasuk Imam Ghazali menyesali muta'alim sekarang itu dibuat di Imam Ghazali itu sudah hantu cari ulama saja yang keren saya sampai membela ulama yang keren tinggi nama besar padahal yang dibutuhkan dia gak sebesar ini. Dia mau menangis ya teman zaman saya ketua Ma'arif di Anwar ini kan kisah nyata banyak anaknya di besar yang minta ngasih sama saya banyak anak saya termasuk keren padahal ngasih ini di rumah sampai tak boleh pulang berkesombong buat tunggu seperti bulan malam. Karena memang dunia tak buta yang tak halim aku. Berkatanya saya untuk gaya dari murid pula. Mestinya aku tak dunia ada itu juga tuh. Jadi ketahui pun sudah mengalami masalah tangguan lama remang. Jadi misalnya kita mendoakan batin, mendoakan bangun, tidak pak. Memang mereka mereka orang soleh orang alim. Tapi apa mendoakan kita itu karena tangguan kebesaran? Atau karena fungsinya di agama? Dari teman-teman, apa fungsinya di agama? Ya anak masalahnya fungsi di agama, gak harus dia beliau itu. Agama dimana-mana berjalan, gak semuanya faktor beliau. Dalam bawah Kalimantan, dan departemen, dan kampus. Saya kampus sama apa ya, orang kecil, orang jamaah, gitu. Ya gak, dia orang kecil, orang jamaah. Ya udah badan tempat zakat. Artinya kan tetap berusaha melakukan syariat, gak selalu. Kami sadar tapi untuk kampus kan ada pembacaran. Bahasa di sini tuh ya, ada yang saya mau dari kayaknya. Artinya nama dia tuh ya, ada yang dia. Nah ini cinta perbedaan, ini istri ya. Dan ini tak niati, ini masih malam ini jagungan. Itu kali boleh, boleh menangani biografi ini mulai buat tim sampai game sampai ulama-ulama besar sempat mentah. Itu rata-rata itu sama ulama yang jiwa tanah itu guru tidak berani jadi jenisnya Muhammad untuk ulama-ulama yang dalam kedalaman usia zaman persemakmuran itu hormat karena itu sadar Islam itu ada yang di Eropa Bosnia dunia segala dinamikanya dan resikonya akan dibantai lagi datang ke sini juga Islam-Islam yang dirian jaya di timur-timur walaupun zaman orang itu anti Kristus karena Kristus bila orang Kristus terus tak tanyain kamu berani anti Kristen di Jawa itu karena Kristen itu tidak Islam atau karena kamu merasa mayoritas ya enggak, karena Kristen itu harus dibesmi gini-gini sampai tak tanya, andaikan sampean Muslim hanya tiga di Irian Jaya apa tetap beretika ingin membesmi atau sementing selama ini agak kita sadari itu jadi cara berpikir Islam kita ini masih dengan keangkuhan kalau saya ini pede berani Kristen karena mayoritas atau karena sampean benar pede karena kita mayoritas. Karena saat kita andikan sekarang kita di Irian Jaya itu cara berpikir selamat. Sebenarnya selamat kan pikiran ini. Artinya apa? Islam itu tidak mengajarkan perang atau mengajarkan selamat. Tapi kondisi. Itu betul. Sampai tidak itu Islam di Irian Jaya. Dengan ilmu kita yang sekarang. Dengan kemampuan kita yang sekarang. Cara berpikir kita harus beda. Ya tak, yang Jaya beda. Itu realitas. Ketika di Irian Jaya pikiran dengan mana? Ini sebenarnya anakku selamat, gak diganggu Kristen, gak diganggu non-Muslim. Wah, gak ada teman-teman, saya bukan cerita apa-apa, kerja ini kan saya yang gitu. Bikin tolong, saya itu seorang alim yang tak hormat itu yang menjelaskan. Karena zaman di Baru sudah saya ajarkan gini. Itu gak mungkin, saya boleh jadi di negeri yang jauh, gak mungkin selamat itu kita mikir. Nah, makanya video-video gini itu juga pikir gitu. Kesalahan kita ini kesalahan sing angkuh apa kesalahan karena gak tanggung jawab. Kalau gue lagi ngomentari bentuk semarik sahaja itu karena gue gak tanggung jawab memproses bentuk itu atau karena iya, karena gue gak tanggung jawab tapi gue tanggung jawab itu gak bisa komentar kamu itu mesti gue hitung pengeluaran BBC, gue bangunan, gue listrik dan sebagainya itu seperti kesalahan kita ini sudah tajam karena ini kita omongkan terus nah itu ada tapi yang saya lain-lain supaya masih percaya nah nanti di sini udah narik upah jadi saya ini kebunnya saya lain-lain supaya Ahmad itu masih ngambil sementara kita komentar begitu karena enggak pernah ikut internal mereka cara menyelesaikan internal mereka di masalah saya jadi kemudian selalu dah kemarin mantap karena ini dalam terus tahu sampai si gentleman ya nak dia itu suara mengkus-kus mencegah mengkus-kus
langsung orang tua mau santri dia langsung diskusi sama orang tua apa boleh berdana bangun biasa diskusi kemudian boleh rumah boleh berputaran yang bangun waktu masih cilik boleh tutup tapi saya boleh biasa diskusi ya mereka berumah sama saya boleh orang lain putra perusahaan tak tutup boleh jangan diskusi yang misalnya ada mata suam datang ke sepeda mata kita akan antar kiai antar tokoh jangan kuah itu itu sudah ya sudah jangan rasa panah lah. Ada yang sama teman terus sama kalau sendiri tak ada alam itu tak ada tuan berarti fokus. Mana itu mungkin selain selain tu. Mana itu terus sama. Orang orang kata tak orang kata cuba orang. Betul betul yang kira ni. Jadi masalah pelik betul. Jadi ini tu masalah istilah dia. Jadi kalau kamu tu belum berada di dalam nak mulai diskusi sampai debat sampai keralian istimewa. Biasa itu menangis. Jadi saat Abu Zuhur ingin di Mesir di mana ya Abu itu menangis. Yang pertama buku-buku modern pinjam saya. Allah terlalu yang modern menjadi. Bukan berulang sementara anti tidak dengan tentang apa ya. Nanti benda modern. Belum menangis keralian. Nah itu termasuk yang memang juga dalam dunia itu tak aktif. Yang paling tak aktif dia kan yang berkerja. Secara de facto yang tidak umat itu kan Mbak Arwani, Mbak Mawir, Gene, Mbak Dibyati. Karena dia itu kan secara de facto yang menggendam umat itu sangat ada. Lah ironisnya semua sarana agama harus ada izinnya. Misalnya dari pondok di sini, dari masjid di sini. Proses-proses terakreditasi terdaftar yang ada di sini. Nah repotnya, de facto itu mesti berjabat dengan kan? Kampus akhirnya kiai, membahas dengan kampus itu gitu ya. Sampai Mbak Bangawir menjadi septing. Sehingga harus kira apa saja kan itu berada di depan teman terkait dan itu bisa ngomong sama orang ini nanti yang aku dan bisa tak obat kok ya apa yang nanya orang tak selai dan hari yang sepuh itu menit-menit yang pejabat sementara pejabat itu awal yang saling nyanyi anu ngapain bersantri tujuh ino teman udah sering diceritani kayak gimana seorang orang nama ino nanti kayak umum sebenarnya gak ada mampu terlapan mereka sini sih ya gara baca. Ya lu semua lu buat latihan istirahat rubah ya, bapak mau rubah ya, tapi gak bisa dikit yang namun kami ingin kamu makan sahaja program khusus pas rubah penggemar-penggemar dari Ahmad Tun Sofa dan penggemar kalah sama diserah warangnya dia ini yang menulis itu gak menulis kali juga sama mengalami gitu orang-orang yang dulu menuliskan dulu juga gak serik orang dia bikin apa anjar kemarin ada yang dia semak jadi lain juga gak mantap itu gak ada rubah itu mesti seperti tak kami sekarang jadi bola ini baru matu. Bola pernah berbang berhenti berbang lagi apa pernah. Jadi bola itu macam ni bang. Maknanya hati konsultasi betul sama yang terkait itu. Orang itu mesti apa perintah dari bulan tak terjelas. Dan itu kan, itu tutup kan. Kalau sama santri kita elok itu tutup. Kita harus ikut kulukum roh. Kita semua itu nanti jauh. Jadi tanya sama pas lalu ada di kita yang tahu yang terkait. Jadi sepuluh itu, atas usulan acara itu sepuluh itu. Aku udah rubah. Pertama rubah dimulai sempedi. Coba sempedi-pedi mau ngerakim sekali. Jadi saya nyumbang gak terus rubah mulai dari dulu. Terus diikuti nyumbang. Walaupun trennya rubah di rumah. Hatta kodok paling keren, paling hebat. Kan kodok bahasa mas. Asa rumah akhirnya bulan-bulan. Terus ngelucur kakya. Balik masuk. Terus besoknya nanti temen-temen yang remantel. Malah sepuluh-sepuluh rubah. Lalu kan perjalanan tak bohong. Sehingga berjalan-jalan sekarang. Nah itu bagus gak ada udah perbaikan. Selesai. Nah artinya istihad itu butuh benar sama Tuhan. Jadi ini gak sekedar masalah salah di modern gue. Kenapa usulnya itu panjang. Karena itu biasa belum ini mau gak usul baru kan. Ya ini saya kiai-kiai yang model Mustafa, model Ahmad Tuhan selalu melawan. Karena ilmu yang sudah puluhan tahun ditanamkan salah itu segala galanya. Terus rubah saya. Warmanya dulu ini. Ini kan tidak kecewa rubah. Tidak mungkin kan. Karena trennya begitu, sakit betul. Kiai di sio-sio pejabat itu sakit. Misalnya itu SDIP ya? Iya. Mulai ini. Aku tidak masalah ini karena tidak dengar pun bisa memastikan. Kalau tahu lah, secara tren berpikir. Karena saya memang benar-benar dari diskusi. Tidak sekedar seorang itu. Mana tu yang belum mandi mandi anak kita waktu sulang. Pondok Jiran tu aset bangsa. Pondok Utang juga aset bangsa, aset agama. Jember mana sulang? Pondok yang aset bangsa waktu mengfer, sebab waktu aset itu sulang. Sing saumur ni gugus. Kalau kiai, gimana kiai? Nanti nanti gugus,
kita punya masalah bersama ini cara gimana nanti itu di malam ini malah tak tahu kalau itu itu bisa tapi terus diskusi itu dijelas nambah lemah malah enak ngerti terakhir paling penting kan lo penting syukur betul jadi dari dari Quran sini kalian berat betul milik asam aja dan terutama tradisi ini dari sini jadi kalian berat no ngaji ayu mulai putra anu September bulan dari bulan jadi berat belajar mulai bagus kami bersyukur ya bagus syukur kita pun kata sendiri kalian bisa rumit kalian itu bukan ada besi itu sesudah itu dan mulai jadi saya satu satu santri yang sering ngaji kita pun bangun kalian kan dengan misalnya ada anak setelah diskusi memang apa yang kita mantap. Kalau ada teman di Inggris lagi, cek nak rene tak takut. Kalau saya santri itu oleh tiga sana itu aku. Ada yang bukan jalan awal lah. Iya, tapi itu kan rumah tuh. Kita ini kan ada di masalah. Ada yang diketahui malah gay, senang bodoh saja jenis. Gue mau ngomongin gue suara apa? Semua internal lu masalah. Memang kau tak jenis dengan temen. Santri nggak nuntang, orang awal nyapeti. Terus gak jelas. Artinya gini, kita ada anis santri, gak ada kita ngambil itu masalah itu. Tapi radim sih rumah di kolor zaman masih kawin radim sih kok mau fotonya di anak baru radim pikir dia menuruti tinggi itu luar biasa ini jadi kita nggak sama sama ambil si istri ya loh nggak sampai ke sini langsung gue gitu jadi kalau kita ketat gue tak contoh gampang misalnya santri boleh ningali TV maupun buat tapi saat ini kan buat TV orang pengalaman teman ketika dia buat TV ya boleh langsung bloter-bloter itu tapi rapet udah saya tenang. Dan nanti setelah kita jadi kiai, ketika dipolitisasi oleh Bapak-Bapak Rolwi, ya akan tenang. Nanti berdua salam termasuk terkenal wali, paliknya kisah, ya tuh salam wali. Nanti dukung juga. Terus langsung, gue nak ada di wali, ini kan kemenalaman. Ya karena trauma ini jadi datang-datang secara politis, karena orang bisa wali, pakai insting, pakai firasat. Ya bisa tenang. Nanti punya hitung-hitungan itu. Kenapa pejabat untungnya apa, ruginya apa, terus prospeknya apa. Jadi satu lah teman tu menangi, jangan dia menangi perubahan di mana, jangan dia menangi perubahan di sini. Perubahan di sini pun tidak ada SD. Satu pun tidak ada sekolah SD. Dan saya kenal itu dia enggak. Dia menangi dia rupa malah cepat sekolah, nanti dia beri ya, nanti dia beri apa sama. Barat itu sama. Mana dia cepat dan mana dia harus mesti menangi mana. Nah ini perubahan saya. Cara berbuat lah, tak ini baru sekolah. Jadi anak-anak itu kemudian tidak mesti-mesti itu. Saya menanya ke sasaran itu. Nah, kita lah, ini kan dunia mantan ini. Ini cerita ulang. Paham dunia, jadi gue itu kumel, gue misalnya orang nanti dia, gue ambil alamu dia. Ini misalnya publik, kan? Jadi misalnya orang biasanya kan, nah, gak bisa kamu ngomong diskusi, saya gak melihat dia juga, maksudnya. Tapi coba, kan kan diskusi. Mana saja itu bantah. Ya, dan kode dia ini, kalau dia ramah selahat, serah, sampai dia kira malam. Makanya nak sampai gak kira, biasanya dia itu nakaran. Sekali semua mungkin dulu dia tidak ingin itu. Terimaan lah, buat-buat, lorong lah kalian. Ya, boleh, namanya agak benar-benar. Dan sama cerita kok usul ini, cerita keluarga ini sampai reputasi ini. Jadi saya cuman menantu ilmu. Juga semua terminalnya orang-orang. Cuman dia tidak sama teko, bawa tema, jelas. Kali semua bus diceran. Ini bagus, gue mungkin ikut dengan kurs. Saya punya problem pada pondok saya, dengan punya problem. Mari kita pecahkan bersama. Nah, karena takut. Tapi dulu ini kan buji loh sama ini. Dan ini masalah bersama. Jadi peralian-peralian ini itu masalah bersama. Saja ini dari mantor, andai kan boleh milih cara sakit. Bisa aja ini yang mudah salah. Kalau memang masih kita senang salah, artinya bagi yang senang salah, kata sekolah. Bagi yang senang salah, saja ini itu bukan jalan dengan itu tadi. Ngajakkan salah, tapi yang benar-benar alim. Misalnya Quran ya benar-benar kayak ini, jadinya ya ini ya betul.
ada sisi fikihnya, akarnya yang jadi ilmiah betul. Tapi salah, karena kan butuh nanti. Menurut salah, menurut orang ini, jember. Terus salah, menurut ini, oke. Dan coba, itu dia tenang. Itu mah yang misalnya sampai saya makan juga untuk makan rumah semua kita ada dapat gemula juga tapi lah ada dapat terang itu kan itu sering kita berkata sampai kapan nanti kan jadi sama orang keluar rumah terus sudah sudah pulang ya antar tanam berubah itu tadi betul antara maklumi sampai tidak temanan enak kita maklumi ya nak sampai itu gitu tapi kita juga punya harga diri ya dan ini begitu ya rumah itu tak bingung. Ah, nanti orang ini juga gitu, memberikan kepada saya sebab berubah, tapi untuk ini sebab begitu, ya kan? Terus saya tidak mengenai itu, saya sepakat untuk kita. Cuma bahwa saya begini, atau orang itu lah, saya tidak cari anda, tahu, kenapa kan? Jadi sebetulnya orang-orang salam itu kan punya tradisi di keluarganya, karena bahwa anak-anaknya ini berapa pemberitaan di sekilin-kilinnya, terutama anak istri. Itu saya tidak tahu, ya, ada jalan itu salah, jadi saya tidak orang tetap mengambil takdir dia begitu. Jadi saya tawarkan sudah cukup di pemeran. Meski itu kau tu, pasal dia bicara dulu. Orang pembohong. Tidak bisa. Ada dia pembohong. Kawan. Jadi itu kamu sebab. Jadi masalah-masalah ini katus pada malu dan malu. Dan menawar itu juga gue papat wonten nimba sing boten gadhana ya mboten napa karena ada tertib yang kebetulan ibunya kaya ratus panan sipin botir ya kebetulan raden ya makan masuk ibu ya masuk ibu sehingga tadi gue kiri-kiri itu nambil ini pak kaya mah putri bener gak ada yang sering film contoh kerja pulang nomor ceritakan bisa hati sing nimba baru lo sing boten lo gadha bengani gue sering nimba ini pengalaman sejarah itu kita harus tiba. Ada intinya ya tentu. Ketika orang bilang buku ini benar itu jadi uang itu sehingga biasanya kalau nggak sembuh keren keren. Uang mantan yang tidak memasak kamu gede. Nah kita bersih ini. Semua masih uji ini orang itu sembunyi di barat semua. Ya pula putra bangsa terkenal. Tapi tidak itu yang nyara. Kamu tahu dia apa dari kecil dari sudah kenal. Kalau enggaklah kita istiarlah, kita semua mencintai umatnya Nabi. Kalau yang sering itu mengatakan di Nabi, ya Allah, saya ini sangat mencintai umatnya Nabi. Tapi kita punya masalah kayak ini, gimana pemecahannya? Kita ini kan sama-sama mencintai umatnya Nabi, ya kita juga lah pecahkan. Yang paling mudah itu tadi, silaturahim. Silaturahim itu juga pecah-pecah sih, misalnya. Jika nak lihat silaturahim itu kejujuran, ngomong mawa. Kalau ini kita dan kumur gitu, aku ingatnya. Tidak ada yang mengurang-urang, berarti rasa jam sawah. Berarti kalau ngalim sih juga nanti. Contohnya pemerintah. Kalau saya ngalim, kalau saya mengurang-urang, saya juga nanti. Tapi jelas ini masalah bersama, Armando. Jadi boleh didiskusikan. Bahasa lulung, film. Ini masalah bersama. Bersama tradisi tablik, Armando. Itu dibombok juga. Tradisi Tojiri itu tiap tamat alian itu didapatkan pedalaman Muduro. Sami, saya Muhammad juga katanya begitu. Itu masuk sarujo ini mendawang. Nah kalau membuat salak itu karena ini bentuk kita itu kan gitu ya. Tambah ngalim, tambah tertanam keangguan dulu. Ngalim itu mati, itu membuat. Sehingga prosesi-prosesi dakwah Armando itu kemarai uang yang terbelakang. Diso-diso terbelakang di dadang. Itu kan ada penghidang kembali Armando. Yang lain yang bertemu ya, itu kan menghidang. Itu membuat menanggap. Jadi balik uang wala ayah, proses-proses takdim semua. Lepas jadi itu gampang ya. Kalau kita jadi jenengan, orang alim malah sungguh. Justru orang alim itu sudah ingin jenis, ya pantas. Jangan lupa sampai mencari jadi Tuhan, ya berdua itu, ya syukur ya. Betul kalau Allah kerja, Islam itu dimana-mana, jadi cara Allah. Komunitas batu merati ya abduh. Komunitas tukang ya ibaduh. Komunitas nalanya ya ibaduh. Dan semuanya mereka ini, per orang dihargai Allah sesuai amalnya. Tidak presidennya, tidak bupatinya, tidak gubernur. Sehingga per individu ini cara Allah ya, objek dakwah. Sehingga ketika kita dakwah menggunakan nelayan, menggunakan petani, nah sampai ikhlas ya tetap ada wali. Makanya kata-kata jika itu dalam kitab sufi, orang berkenal wali yang dijamah sebelum terima petani, sebelum terima tukang kayu kan kata-kata berbeda-beda kitab sufi. Tapi karena kita punya keangkuhan, bupati itu orang Islam itu hasil dakwah, terus menurut kata rupanya, dakwah kasih ini bupati. Padahal kalau Allah kan sama, sampai yang menghidayah ke Bukati atau menghidayah ke Pak Arman Tuhan Dekat, kalau Allah kan sama
Untuk orang-orang itu nih, uang sampai sesat belum dia nonton. Betul wajib berbakti wajib berdakwai. Sinten paman wajib berdakwai. Hanya keangguan kita nanti masalah ini di dalam bupati dan kode. Enggak ya pak. Kami begini kita membung tanya kita sakuran itu. Jadi itu yang mana nanti itu dengan akun akun Malaysia itu masih sama tak ada itu minggu pertama. Mungkin nanti tak ada dua gitu, tapi kalau minggu pertama itu insya Allah akan berangkat. Jadi yang penting itu nanti saya itu tidak akan bangga berangkat berwaktu buat tempat bangga ngaji macam ini. Tapi kalau eling mau, jadi kita itu kalau pengen tenang, pada mantan jenengan ngomongin jenengan amat tuh bisa kada-kada sombong. Diskusi lah, coba sama diskusi jujuran sama berkobrol ini mas ngomong di rumah tau maksudnya kita ini punya ilmiah yang bagus kalau saja keluar pernah ini terus mungkin keluarga ini ngomong kenal saya Muhammad sampai ke Mekah. Jadi sebetulnya kalau kita punya kesadaran itu ilmu menjadi murah ya mantan misalnya diskusi jujuran itu yang ngalim ngomongnya misalnya diskusi sarang itu yang ingat ya kuliah ini juga ngomongnya rumah tau gampang hal ini sarana ingat itu menjadi murah lebih Mekah kita lagi merupakan mau mantan kesaris mantan kesaris mantan kesaris sudah jam ini tapi itu mengaruh mantan karena keangkuhan buat diskusi itu enggak silaturahim tahu-tahu sama paham ini kalau tahu-tahu gak mau ini saya modern gak mau ini saya kubur gak apa terpikir tahu-tahu MTS itu mau angkuh itu yang di sini itu kan dikipir karena itu nanti ketua MTS mantan dan dia kenal sedangkan gak mulai rektor sampai guru artinya ini loh kan, kita ini gak fair, kamu yang soleh kumel itu gak fair, gak tau tak, kok ujung-ujung nampak nyalahan loh, lalu itu nama ujung-ujung ya kayak gede panah gak coba lah kan, coba, kita coba nama-nama percaya di omongan ku jajan, ku ingin mengajar di Allah, ini sepuluh di pasti umat Islam ngadepi masalahnya kita langsung yang mengajar di Allah, kalau yang bertahajud, kalau yang miris, setiap matang miris ya Allah, api ini sepunti umat Islam keluar nanti diskusi bagi Isal, dia hitam, dia matang kok gak bisa dijawab, sampai bagi yang memang Isal tak tanya gitu ya Isal tak tanya, apa sebaiknya sambil kemudian atau tetap salah pokoknya nak tahu amin dulu, belum tetap bisa dijawab maksudnya nak modern ya tetap belah, senang pacaran, senang metal CD macam-macam ini salah nih tetap belah, sebuah cita yang dia ini keluarganya orang-orang menang jadi kan perlu tetap yang kira tengah-tengah, ya tengah-tengah itu dua ini sama dua enggak artinya sampai ada dua gitu masalah misalnya kalau sampai mondok tanpa dia ya itu sambil ini kalau mantas yang mondok karena rambi dia ya kalau lagi ayo orang sama sambil rambi dia nah itu kan gini gitu kalau alami karena enggak punya uang sekedar makan ya nyatanya sudah tenang bener, ya butuh tenang kamu paksakan melibatkan dia ya nyatanya rambi tenang. Nah sementara pada level lembaga kita ingin mengajar misalnya kayak terus berbeda muslim ini kerap kita nah sambil ngomong lalu pak putu nilai ada yang ada itu afro putu nilai dari putri ini itu juga itu yang kita menatuh miliki di ketika peralihan misalnya bikin bikin SD SMP gitu atau nanti SMP memang kita ingin lembaga negara ini ada suasana Islamnya masalahnya jelas kita di santri yang mundur karena tidak punya uang artinya milah bambuk berkumurah kepada biaya itu kan mayoritas itu bambuk salah di milah bambuk kepada biaya sementara bambuk tidak mungkin tidak punya sebuah sistem artinya alat sistem modern maju atau sistem salah dan ketika posisinya jelas milah salah oke milah salah salah makin belok kan Arman Toto sampai yang ingin tapi dulu bisa mundur dia bernate diri bisa mundur memang salah dari segi ini unggul artinya karena dulu bisa mundur. Tapi kita diketahui, nah ini tuh kayaknya untuk sekarang sudah susah mantel. Karena kiainya ada seikhlas dulu. Dulu tuh kiai di santri melarat, itu orang nanti moto-moto, ya jambal. Saya ini jambal. Mereka karena moto itu bisa dari uang gedung, kesambutan lalu murid, bener. Bahasa ini fakta terus nilai itu kita mau apa ya? Mulai ketika terapi uang dunia sal, saya ini terapi awal-awal itu mantel.